Kenapa Pak tadi? Jadi ini untuk Ibu mau kapan rongsennya? Mau sore nanti saya yang ini ke Medika. Mau rongsen besok atau sore silakan, nanti Ibu hubungi saya. Nanti saya antar besok Pak. Ya, besok ya. Aja. Jadi ya. Yang ini untuk pemindahan BPJS. BPJS. Ya. Oke. Atas nama panti nanti saya jadi biasanya kan BPJS itu harus dikerjakan sama keluarganya. Karena ini orang terlantar, maka kita butuh surat dari panti. Ya. Untuk menunjukkan bahwa Soleha itu ada di panti dan tidak mungkin dapat mengurus dirinya sendiri. Iya. Nah, makanya saya butuh ini. Iya. Ya. Sebenarnya ini bukan orang terlantar, cuman karena ibunya juga orang nggak mampu, Pak. Iya. Jadi dia mundar mandirnya juga kudu butuh biaya. Jadi makasih udah ditolongin. Oke. Ya. Ya. Makasih Bu ya. Iya. Mangga. Iya Pak. Waduh, lagi apa ini? Weh, didandanin. Jadi cantik dong. Jadi ceritanya nih, kemarin kan udah periksa Leha teman-teman ini untuk besok ke radiologi. Setelah itu baru nanti di ronsen. Jadi di apa USG. Jadi kemarin itu saya ngobrolin Pak Ukun karena biar di rumah sakitnya enggak antri dan juga enak lah ininya apa pengurusan segala-galanya. Ya udah situ dulu ya. Saya mau ngedit video ya. Ini waktunya adan dokter ya teman-teman. Tuh Ita ngejemur anduk di situ. Nih tempat mama mau ngambil makan. Ini ada sendal bekas siapa kali. Tuh sampah habis ngebakar sampah kemarin-kemarin. Numpuk sampah di ujung sana juga. Sampah dari pepohonan. Nih Leha lagi jalan ke sana. Leha lagi jalan ke sana mau makan nih teman-teman. Jadi waktunya makan siang. Dohor. Baju siapa ini? Baju siapa? Baju saya. Eh, baju kamu dipakai. Halo cantik. Bu, sehat? Sehat, Bu? Jadi gini teman-teman, kalau waktunya makan siang kita keluarin semua, cuman Aat nggak keluar. Semuanya makan siang pada kantin. Nanti habis makan siang masukin lagi. Udah. Nanti habis makan siang dimasukin lagi. Tapi kadang masih main dulu ke wisma cewek, wisma depan. Kalau habis pagi juga habis sarapan gitu. Dikeluarin, habis dikeluarin pada nyetel musik di wisma depan. Balik saha. Romseh Tatadin. Adin Edandin. Tadin Edan. Yang Edan siapa? Tadi ngebilangin saya jablay. Ngebilangin saya gelo. Siapa yang gelo? Kalau pulang aja melu. Tadin edan enggak? Tadi ngebilangin Tadin edan. Teh pulang yuk. Gue langsung. Ngejablay yuk. Jablay itu apa sih? Mau nanya, kamu itu ngebilangin jablay itu apa? Arti dari jablay itu? Jablay mah, teh surti ngejangkrak. Teh surti ngejangkrak. Apa sih ngomong yang benar? Nggak tahu lah. Hei, jablay itu apa? Jablay apa? Keramik, nggak mau. Eh? Saya keramik katanya. Mau lah. Katanya saya keramik. Tadi bilang saya jable, sekarang saya keramik. Belum diomdin. Yang kepompas di tangan masih. Siapa yang tolong? Siapa yang tolong? Tolong. Nih itu dikasih. Hei, saya mau nanya nih, kenapa ngebilangin saya jablay? Coba. Kayak kita jablay. Nah, lo sekarang kita jablay. Hei, kamu jangan asal ngomongin orang. Coba. Dengerin, saya nanya nih. Iya. Jablay itu apa? Enggak tahu, enggak maksud. Hah? Enggak maksud.
Enggak maksud. Maksudnya apa coba? Enggak tahu. Saya ngapain? Ngalah bikin badiri. Apa? Apa? Badiri. Lagi badiri. Badiri apa? Hei. Hey. Ngomong yang benar. Ya udah istirahat ge. Udah cepet duduk. Nah, Eman selagi romsa. Emang iya, Man? Eman mau jadi selaginya romsa? Mau. Hei, dengerin. Jalan aja. Hei. Kamu tuh kayak gini aja terus. Kapan sehatnya sih? Hei. Diem. Ini namanya siapa? Wahyu ini. Ini namanya siapa? Yang ini siapa namanya? Hei. Saya nunjuk. Siapa? Ini siapa namanya? Ini. Enggak tahu. Itu yang gedong anak kecil siapa? Enggak tahu. Hei. Yang gedong anak kecil siapa? Enggak tahu. Suka enggak sama ini yang gedong anak kecil? Hah? Suka enggak nih sama Nim, bapak yang gedong anak kecil, suka enggak? Kemarin katanya suka, ganteng katanya, jenggotnya banyak. Hei, mau nanya nih, bener, dengerin, udah jangan jalan, dengerin. Jablay itu apa? Enggak tahu. Hah? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Enggak tahu artinya? Iya. Kenapa bisa ngomong kalau enggak tahu artinya? Ya, nah, dengerin dulu. Kalau kamu ngomongin orang, itu jangan asal. Ya. Ngebilangin tadi gila, edan, ngebilangin saya jablay. Ya. Itu nggak boleh. Ya. Jablay itu perempuan malam. Ya. Yo, kamu mau dibilangin kayak enggak, gitu? Enggak mau dibilangin. Kamu ya. Perempuan malam bukan? Iya, malam. Perempuan malam. Perempuan malam itu apa? Enggak tahu, enggak maksud. Ngomong mah tahu, ngomong mah bisa, tapi enggak tahu maksudnya. Ya udah, nikah aja sama Tadin tuh. Din. Nah, tuh, nikah sama Tadin katanya Din. Ya udah ngomong dulu ke Tadin. Nikah dulu sini, Ge. Tuh, Tadin mau tuh. Hah? Tasnya aku katanya 10.000, 50 katanya. Oh. Enggak mau sama tadi nama Aat aja katanya nikahnya. Mau nikahnya sama Aat aja enggak mau sama Tadin. Orang jelas ya, kapan sembuhnya Aat itu. Banyak yang enggak ngerti masa dia nikahnya sama kemarin nikah sama keramik. Sekarang nikah sama Aat. Giliran waktu itu nikah pohon seri. Bu Gembol. Neangan sangu. Tadi kan geus mah emam, sang saha. Hah? Sang saha, neangan sangu. Hah? Oh, sang Aat. Kan tos dibawakeun tadi. Nya. Entos. 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 Teu emam. Entos. Kita lagi ini nuntun akoh. Biasa kalau habis makan tuh pada ke wisma cewek. Waktunya habis makan, terus habis sarapan, habis kegiatan, pasti pada kumpul di wisma cewek. Paling kalau malam apa timnya pada mau istirahat tuh baru ditaruh di solasi di ruangan sini. Nih pada mau ke depan. Pada ke depan biasa pengen kopi pagi sama siang dengan tangan kita ini mau diajakin main voli susah amat sih. Hayo main voli. Oh, hayo Ali ini mama. Hah? Oh gini nih cepat disuruh main voli lama. Ali ketawa aja. Ayo cepatlah. Ayo, jangan lemes aja lah. Yang di dalam siapa lagi?
Si itu mana? Si ini. Siapa tuh namanya tuh? Ii. Ii. Udah ke bawah. Ini yang tidur nih. Hey, jangan tidur aja. Woi, ayo keluar. Main poli, ayo. Main poli ayo. Ayo, Li. Li, sob. Ayo. Pak Ana bisa enggak main poli? Ayo main poli. Jangan lemas. Saya aja nenek-nenek. Semangat kok. Yang muda-muda pada lemes sih. Muda tuh harus semangat. Pak pengen pulang ini mah. Ambolah. Ambolah. Lewatnya mana lewatnya? Lewat mana ini? Aku ngikutin bisa enggak? Kepake enggak nenek-nenek? Nenek-nenek kepake enggak ngikutin? Ya udah, aku tim sini. Ya udah. Yuk. Makasih. Ternyata Muhari udah biasa main ini, main voli Muhari. Jago. Heeh. Pinter nyerven. Pinter ngasih apa itu? Setup ini miring. Padahal kalian tuh ya, daripada kesel-kesel main bola, olahraga tanpa harus diituin sama tim, bisa kok. Ayo, Man. Nah. Smash. Kalau Muhari gak ada yang ngasih umpan. Dia bisa nyemes padahal mah. Kagok soalnya. Jangan gitu, bawah. Coba Muhari kasih semesan. Tuh. Kok jadi main. Awas nyepak si Dede. Coba Din, Muhari kasih semesan, Din. Weh, jauh. Kasih aja deket net, Muhari. Ini kena angin itu, Bang. Sama harinya depan, Ge. Di tengah. Harusnya bola saya, tapi saya megang kamera. Smash. Ternyata di sini jagonya Muhari sama Pak Ana. Ayo, Ali harus belajar dari Muhari. Ini yang satu nih malas belajar nih. Ali sini aja lah orang-orang nih. Ya Ali depan aja. Enggak nyadar kalau ini sepertinya sadar juga. Dari sini para mau aja lah Pak. Sama aja di sini juga kurang orang. Nih yang dua nih. Oi, hai malah mau turun lagi lah. Berarti diciutin aja lapangannya, ciutin. Orangnya kurang. Ya, yang ngasih aja gak bener. jangan nyalain. Man. Si Eman sampai ketawa tuh. Jawabannya, yang deh, Man. Yang salah Eman apa tadi napa net? Iya benar Eman. Man, yang salah tadi napa net? Masa yang disalahin net ya? Iya. Orang net enggak salah apa-apa disalahin. Tuh kan, net lagi yang salah. Nih, harusnya gini, Ma. Tuh, pas kan netnya aja rusak. Bisa aja loh. Padahal kamu bukan di atas net kamu, ngasihnya di bawah net. Biarin Dik, biar aku tutup. Harusnya netnya suruh turun dulu gitu. Jangan ditepak, jangan ditepak. Ini aja.
Nah, gitu tangannya kepel. Nah. Din, tuh, jangan nyalahin net lagi. Kok netnya enggak bener? Harusnya masuk ya. Mending mindahin. Netnya dipindahin. Parah ya, Man ya. Pemain volinya parah ya. Parah. Oh, ini main voli. Tuh, itu salah. Katanya lapangannya kurang lebar. Bolanya keluar. Nah. Tadin.